Ya, memeriahkan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia di tengah pandemi, puluhan pelajar di Klaten, Jawa Tengah mengikuti kirab bendera merah putih. Mereka mengaku senang bisa melepas rindu bersama teman-teman dan guru di tengah aktivitas sekolah online. Puluhan pelajar mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama mengikuti kirab bendera keliling kampung di Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Jumlah bendera yang dibawa para pelajar ini sebanyak 76 buah sesuai usia kemerdekaan Republik Indonesia. Kirab lalu dilanjutkan dengan upacara bendera. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan dengan tujuan untuk memupuk rasa kebangsaan kepada generasi muda. Tahun ini kirab digelar dengan protokol kesehatan ketat. Meneruskan tradisi ayah saya dengan mengibarkan bendera setiap tahun tambah satu. Hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76 ini saya memasang 76 bendera. Dengan harapan untuk tujuannya adalah menanamkan sikap patriotisme kepada generasi muda. Gimana Dek rasanya ikut kegiatan ini? Senang. Kenapa senang? Bisa ketemu teman-teman, memakai seragam, mengobati rasa rindu sekolah. Para siswa mengaku senang terlibat dalam kegiatan ini. Mereka bisa sejenak bertemu teman-teman dan guru di tengah aktivitas sekolah online. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan.